Halo teman-teman, jumpa lagi dengan Kakak Game. Nah, kali ini gua akan share cara dapetin jersey klub seharga Rp50.000. Oke, yang pertama kita masuk ke market. Kita cari pemain overallnya minimal 69. Terus kita pilih liganya Bundesliga 2, teman-teman. Karena di sini banyak pemain ya, stoknya melimpah. Kita coba di harga maksimal 5.000, teman-teman. Oke, langsung aja kita cari. Dan bisa kalian lihat di sini banyak banget ya pemain Bundesliga 2, harganya di kisaran 4.000, teman-teman. Jadi untuk dapetin 11 pemain kira-kira kalian butuh 50.000. Jadi dengan 50.000 koin kalian bisa dapat satu jersey klub Bundesliga 2. Oke, langsung aja kita masuk ke squad building challenge. Oke teman-teman, kita pilih Bundesliga 2. Bisa kalian lihat di sini jersey-nya lumayan bagus ya teman-teman. Karena jersey ini tidak akan ke reset teman-teman, akan terbawa ke season berikutnya. Jadi worth it kalau kalian ngumpulin jersey dari klub-klub selain dari klub top Eropa. Oke, kita pilih dulu liganya Bundesliga 2. Oke teman-teman, kita masukin satu pemain lagi. Dua persyaratan udah terpenuhi, 11 pemain dan overall tim 70. Oke, langsung aja kita submit teman-teman buat dapetin satu jersey baru. Nah, bisa kalian lihat kali ini gua dapet jersey dari FC Nürnberg. Oke teman-teman, selamat mencoba, sampai jumpa lagi di video Kakak Game selanjutnya.